di antara sing dihitung pangeran niku kita-kita ini kalau orang baik niku min dzurriyyati napa Nuh napa min dzurriyyati napa Nuh tetes niki pelajaran ke kula jenengan nggih tetes nek pengin dadi wong apik niku dzurriyyah iku jelas ndek bapak di umumnya wong normal iku ndek bapak ya bapak iku umumnya ya duwe mbah mbah ya duwe napa buyut sampai wong iku duwe ibu tapi gak duwe bapak jadi ibu sitok bapak e pirang-pirang iku bingung no naib ya bingung no napa kiai kula nganti sakniki itu gak bosen-bosene ditakoki tiyang wis ra melok rasakno kakean mikir hukum niki kula elingno dados ngeten nggih dalam mazhab Syafi'i mazhab-mazhab nek ana wong hamil di luar nikah niku normale kan wong hamil ku ora oleh nikah perkarane beton wo janin sehingga idae tiyang hamil iku nak lahirno niku maknane iku hamil sing lewat nikahin sofisien lewat nikah sing napa sah tapi nak hamil dari nikah tidak sah niku rata-rata kiai nggih dadi kawekno nek ana sing gelem kawin nggih dikawekno mergo nak di luar nikah mboten enten napa idae paham ya, buat nanti nopo ida, mergo ida itu disyariatkan untuk nikah sing nopo sahih. Niki penting kula aturaken karena kalau tidak dinikah nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan hamil di luar nikah, cowoknya tanggung jawab, terus dia ingin menikahi, harus kita nikahkan karena dengan demikian kumpul kebunnya berat. Cuma nanti kalau anaknya itu putri tetap enggak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena ini bapak selingkuhan bukan bapak sing untuk SK syariat. Jadi kok nak anaknya putri balik kok rabi sing rabeno hakim bukan bapak yang menyelingkuhi karena ini bapak ilegal. Tapi nak anak kedua kok wedok kayak ini gue soalnya dinikahno bapaknya mergo anak sah. Paham ya? Ini gue cara madzhab Syafi'i dan kita ikut itu. Sa Indonesia, mas sa dunia ni wanut macam. Terus wanton tiang saya muni ikhtiar, gitu. Kadang ikhtiar tu mari goblok. Ikhtiar tu, ojo nekah no gus, ben lahir saya kok lagi di nekah no. Iya nak, kok terus lagi zino mana, nak zino mana? Kita ini tidak pernah tahu kelakuan lewat ngunung-ngunung itu kan rata orang. Terus pokoknya nak ben nekah, gitu di nekah. Imam Sa'roni dalam kitab Mizan Kubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi orang ya kecelakaan seperti itu pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah ya dua orang itu sudah menikah terus Nabi komentar iftah qad kharaja min sifahin ila nikahin kalau balikin balik ya, kot khoroja min sifahin ila nikahin. Baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi zina. Sekarang punya tradisi nikah. Ibu sombong gunjak no ngalor ngidul kelon atas nama zina, sifah. Saiki wis kelon atas nama nikah. Itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah sahih itu sah dan tidak menunggu iddah wa'ul hamli karena iddah wa'ul hamli ini untuk nikah yang jadi itu jujumbo maksudnya itu salah paham jadi kalau nikah sahih itu ada iddahnya wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na Allah hamlahun tapi kalau nikah apa hamil di luar nikah kadang-kadang uang yang pertanyaan, uang uang itu usil nak urusan situ. Kalau kita pun, ibu geseng saya itu seng kudu, seng menghamili yo bong dia yo. Saya yo nak kita pun. Lebih anak menurut orang tak kok kata anak. Ibu bukan anak kawin yo saja, seng kawin ibu je seng. Cuma uang anak ini tetap orang orang jadi nasa, deh. Dikawini seng zino, cek uang dia ibu. Buatan jadi apa? Cuma kayak nak iso husnudon, yo husnudon, nak kena dipaksa husnudon. Jadi ini, ono gosip saya itu hamil, gosip dok tapi.
bareng dikawini Ruhin, lahirnya berpitung bulan. Karena ada kemungkinan mana Ruhin. Biaya akolul hamli itu pintu 6. Berarti jika kena di khusnudoni, jika kena. Tapi nak berarti dikawini Ruhin kok tolong bulan lahir. Mbok maksa khusnudon, kan ya jadinya goblok kan. Iku soalnya bayi aja. Mereka bapaknya ya aja ya, sehingga ya raiso terus nonton ya butuh akal masuk. Jadi khusus nonton ini ada batas sih. Nak lahir bakda sitati asyurin bakda nikah itu ada kemungkinan apa? Nasa, bisa diinti sapno ini pokoknya ini yang nekah, bapaknya sopoh, pokoknya ini kena di khusnudoni. Tapi nak, apalah min sitati asyurin lebih sedikit dari minen? 6 bulan, ya orang kena di khusnudoni. Nah, tapi orang yang takok, nak nyakang, Gus, 5 wulan 4 likur dino. Takok kok. Ya nak sing mepet-mepet ngono ya nak ijek iso khusnudon ya milah. Khusnudon, khusnudon ora bayar wae. Lha nek dhewe iku kok tak dihukum to. Dihukum. Wae bangsa mutasyabihat iku. Mergo agama iku duwe adat tebak-tebakan. Jadi pangeran iku pancen kepengin manusa iku cerdas. Jadi wong iku kabeh iku diparingi napa tebak-tebakan.